Halo, selamat sore Melaka. Sekarang aku lagi di Melaka, tapi bedanya sekarang aku lagi di dalam GrabCar tuh. Nah, di sini GrabCar Melaka sama KL nggak jauh beda ya, sama aja ya. Tapi bedanya itu drivernya aja. Ada yang handsome, ada yang tak handsome. Kayak abang nih handsome nih. Hey, bang. Hey. Dari asli Melaka ya, bang? Bukan, saya dari Pahang. Oh, Pahang. Di Melaka sudah 3 tahun. Oh, di Melaka sudah 3 tahun. Berarti ini Pahang. Pahang ke Melaka dekat ya? Ada 2 jalan. Kalau jalan dalam dekat 5 jam juga. Kalau ikut highway pun 5 jam juga. 5 jam? Tapi wow, jauh bro. Melaka pergi Pahang itu jauh. Dia dari Melaka ini, Abang GrabCar. Nah, seperti saya cakap tadi, bedanya itu ada yang handsome, ada yang gak handsome ya. Tapi mereka itu baik semua. Orang Malaysia itu baik. Menanjung ke kemanapun, janji kita baik, dia akan baik. Ya bang ya? Betul, serumpun. Serumpun, serumpun. Darah sama. Darah sama. Dari mana? Di situ. Oke, berhubung kita berkawan dengan abang siapa, bang? Abangnya Pak. Saya Izu. Izu, abang Izu. Sekarang kita mau lihat shopping mall terbesar di Melaka, tapi belum siap ya? Belum siap lagi. Uniknya itu di tengah laut ya, bang ya? Tengah laut. Ini pun target market dia orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Orang Indonesia setiap Jumaat mesti sudah penuh dari sini, dari Pekanbaru, Dumai. Oh. Sampai pergi rumah sakit sambil berlibur, orang kata. Oh, dia targetnya macam itu ya? Apa-apa benda sekarang kita mau lihat ini shopping mall terbesar ini di Melaka, tapi belum siap sih. Jom kita lihat dulu. Oke. Inilah dia mall shopping center. Sana belah tambak tu naik bandar baru lagi. Dia mau naik lagi sana. Tu Melaka Gateway City. Ini bandar baru Melaka lah. Langkah Gateway ini. Ini ya. Ini nanti mall terbesar di Melaka ya? Ya lah. Wow. Jadi kamu datang balik sini 5 tahun memang. 5 tahun? Oh, 5 tahun baru siap nih? Baru siap. Yalah. Oh, lamanya. Nah, itu projeknya. Oh, keren. Si Beci minta pecah. Inilah mall terbesar nanti ya, bang ya? Besar gila. Tapi 5 tahun baru siap. Mungkin aku dah balik Lombok. Okeylah bang. Ini masjid Selat yang ni selalu ramai lah warga Indonesia datang. Mana? Masjid Selat. Kita masjid pergi. Selat. Sekarang ini kita nak pergi. Ini Melaka lah. Melaka ya? Okey, sekarang kita mau pergi Masjid Selat Melaka. Dia betul-betul atas laut. Dia betul-betul atas laut bro. Dia panggil Masjid Tapung. Masjid Terapung ya, di Melaka ya? Masjid Terapung Melaka. Jom kita lihat dulu. Oke, sekarang kita akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya nak pergi masjid ini dulu. Oke, bye-bye, bye-bye bang. Bye.